Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kesempatan kali ini saya ingin memberikan cerita sebuah TCL Slim. Di sini saya menceritakan saja ya. Makanya teman-teman untuk mendapatkan hasil tontonan video yang maksimal, tonton videonya sampai akhir ya. Jangan di skip. Karena kalau di skip nanti ya teman-teman akan ketinggalan materinya. Materi apa? Seperti apa dia materinya? Seperti berikut ini. Nah, ini dia bentuk mesinnya, TV TCL Slim dengan data mesin FPT BSC 250233Y dan regulator VET 7N10 dan IC driver VET-nya tipe berapa ini tipenya? NCP1337P. IC vertikal LA78045. Ini sebenarnya kemarin 78141, tapi karena saya ganti. Dan IC programnya TDA11135PS ya, dengan menggunakan data pin protek nomor pin 28. Oke, karena ini menggunakan IC driver ya, di bagian regulatornya menggunakan IC drivernya, bukan menggunakan transistor. Jadi saat standby tegangan B+ itu turun ya. Tegangan B+ turun. Ini gejalanya seperti ini, saya ceritakan. Nanti saya juga jelaskan cara menganalisanya. Saat pertama dicolokkan lampu itu merah terang. Kemudian saya pencet start. Ini tombol power saya pencet. Lampu redup, istilahnya itu tanda start ya. Dan FPT bekerja sebentar, sangat sebentar. Sert gitu aja, langsung mati, dan ini lampu menyala dan berkedip ya, berkedip protek ya, protek seperti itu. Jadi pertama colokkan lampu merah terang menyala, begitu di start lampu mati, FPT bekerja sebentar, cet, langsung protek lagi dan lampu berkedip. Saya menonton di YouTube teman-teman, itu dianjurkan dan banyak yang mengalami di bagian vertikalnya. Di bagian vertikalnya di sini. Ya, sempat ikut juga bagian vertikal saya kerjakan. Ya, karena tegangan kan saat standby dia turun. Jadi kita tidak bisa mengecek tegangan normalnya vertikal. Kita harus mengeceknya saat start. Walaupun sebentar, itu kita harus pantau, makanya kita harus standby multinya, alat ukurnya. Di situ menggunakan tegangan simetris 12 volt min plus ya, di bagian vertikalnya. Di bagian vertikalnya menggunakan simetris. Dan memang sempat ada kejanggalan di bagian plusnya, itu hanya terukur 14. Maaf ya, terukur 11, yang satunya itu 14. Yang satu 11. Ternyata setelah normal itu sekarang itu terukur, kalau nggak salah itu sekitar 14 ya. Lupa saya tadi ngukurnya. Setelah normal seperti itu. Nanti saya ukur kembali ya. Nanti saya ukur kembali. Intinya seperti itu ya, akhirnya saya coba ganti dioda karena kebanyakan proteknya TCL itu di diodanya ya. Udah sering banyak ngalami teman-teman di tuser sana, banyak mengalami yaitu di bagian dioda, dan saya pun sekarang juga mengalami kerusakan di dioda, namun bukan di bagian vertikal. Menganalisanya gimana? Tadi itu saya karena FPT sempat bekerja. Ya, FPT sempat bekerja, saya cek tegangan out di FPT itu hanya tegangan 180 ABL heater AFC ya.
yang bisa dicek dengan cermat ya hanya 180 volt. Namun karena cepat protek, jadi tegangan tadi itu normal. Ini pun dioda saya ukur normal ini. Saya ukur masih normal ini, enggak short ya, enggak short. Ini enggak short. Normal, saya cek normal. Nah, seperti ini. Karena di sini menggunakan IC drivernya, jadi tegangan saat standby turun 60 volt, saat start baru naik 110 ya. Nah, jadi saya berpikiran seperti sub kemarin, saya angkat fed-nya, saya ganti pakai gacun. Saya ganti pakai gacun ya. Saya setel seperti ini. Terukur saat standby 125 dan saat start turun karena gacun ya, tidak menggunakan drivernya. Gacun itu langsung drivernya sendiri di sini ya. Dari situ baru kelihatan setelah start. Saya tunggu, gambar pun muncul blinking ya, gambar blinking, dan ternyata Elko video yang bernilai 250 volt 10 mikro di sini mengalami kebocoran. Mengalami kebocoran hingga seperti ini. Nah, saya ganti dengan menggunakan 350 volt, masih sama. Hasilnya masih jebluk. Masih meledos ya. Loh kok bisa? Saya cek saat tegangan start. Saya standby di 180 voltnya ya. Saat start, saat standby itu memang normal 115 ya, seperti B plus. Tapi begitu saya start, kok tegangan drop. Loh ini kok aneh, biasanya kalau start kan naik ya 180 atau 150, kok ini drop. Saya tunggu sampai meledos lagi ya, sampai meledos lagi, dan akhirnya karena di situ tidak ada jalur lagi selain dioda, akhirnya saya ganti diodanya, dioda B plus sekaligus kapasitornya yang di sini. Oke, saya balik dulu ya. Nah, ini dia. Ini diodanya dan nilkonya. Ini kapasitornya saya ganti karena tadi karatan, berkarat ya. Dan sekarang TV pun bisa normal kembali, tidak jebluk. Dan gacunnya saya angkat, saya pasang kembali fed-nya. Seperti itu. Itu cara saya menganalisanya. Mungkin teman-teman punya cara lain, silahkan bagi pengalamannya di sosial media atau mungkin di sini. Oke, kita cek tegangan-tegangan pentingnya, tegangan-tegangan poinnya ya. Tegangan poinnya di sini ada apa saja? Kita coba melakukan pengecekan. Ini TV sudah start normal kembali. Maaf, di sini saya tidak menjelaskan, istilahnya itu tidak menjelaskan dengan langsung praktek, tapi saya kerjakan dulu baru saya jelaskan, dan mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman bisa paham dengan apa yang saya alami. Oke, kita pengecekan poin-poinnya. Ini TV standby, lampu merah menyala. Nah ya, lampu merah menyala. Tegangan B plusnya kita ukur hanya 19 volt ya, hanya 19 volt. Dan tentunya di tegangan vertikal di sini juga turun ya, hanya 2, bagian plusnya 2,5 dan bagian minnya juga min 2,5,
dan audionya juga turun 8,2. Itu saat standby ya. Ingat-ingat saat standby B plusnya hanya 19 volt. Dan tentunya di 180-nya juga 19 volt. Lalu kita coba start. Kita pantau B plusnya ya. Kita start. Oke, saya pencet di tombol ini. Kita start sambil pantau B plusnya. Nah, B plusnya naik 107. Ini multinya yang enggak begitu akurat. Sebenarnya ini 110. Nah, ini B plus 108. B plus ya. Ini 180-nya tegangan video itu 181. Terus tegangan vertikalnya yaitu 17 bagian plus dan bagian minnya min 17. Dan bagian osilatornya 12 volt, bagian audionya 13 berapa itu? Bagian audionya ini 12 juga ya, 12 volt juga. Oke, itu tegangan poin-poinnya. Dan out vertikal di sini terukur hanya 0 ya. Terukur 0 out vertikalnya di yuk ya. Oke. Tapi di kaki dioda di sini tetap 17 ya. Nah. Seperti itu tegangan poin-poinnya yang di bagian regulator sini. Mungkin teman-teman mau mencatatnya ketika melakukan pengecekan. Ini tegangan tuner AGC-nya dan ini tegangan apa ini? Ground. Ini SDA, SCL dan tegangan B plus di tuner 5 volt. Kemudian tegangan 33-nya dan ini IF-nya. IF-nya kosong tutupannya. Oke, di situ tegangan poin-poinnya. Untuk tegangan di bagian primer sini nanti kita browsing ya. Kita browsing sendirilah di skema apa itu namanya, regulator TCL Slim, mungkin ada teman-teman yang upload nantinya. Oke, cukup sampai di sini, biar teman saya yang melanjutkan. Monggo. Nah, itu dia penjelasan dari teman saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti itu teman-teman bisa paham ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam dari saya, Hakim Eltronik, tentunya dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.